Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru daripada Xiaomi iaitu Xiaomi Mi 9SE. Ia hadir dengan rekaan skrin 5.97 inci OLED, jualan chip Snapdragon 712, memori sebesar 6GB RAM dan bateri berkapasiti 3070mAh. Peranti ini membawakan tri-kamera belakang 48MP dan kamera suara foto 20MP. Untuk pasaran Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM1,299 bagi storan 64GB, manakala RM1,499 bagi storan 128GB. Pada minggu ini juga, Realme mengumumkan Realme 3 Pro bakal hadir ke pasaran Malaysia. Ia dilengkapi dengan skrin bertakuk 6.3 inci, dijana dengan chip Snapdragon 710, memori sehingga 6GB RAM dan storan sehingga 128GB. Peranti ini turut menyertakan kamera belakang gabungan 16 dan 5MP, kamera hadapan 25MP serta bateri sebesar 4045mAh. Tarikh dan harga jualan untuk peranti ini dijangka akan diumumkan pada 14 Mei kelak. Honor minggu ini telah melancarkan Honor 8S untuk pasaran global. Ia hadir dengan rekaan skrin 5.71 inci LCD HD+, dijana dengan chip MediaTek MT6765, memori sebesar 2GB RAM dan storan 32GB. Peranti ini membawakan kamera utama 13MP, kamera suara foto 5MP, selain bateri berkapasiti 3020mAh. Ia turut menampilkan sistem operasi berasaskan Android Pie serta menggunakan pelancar EMUI 9. Namun, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diketahui. Selain itu, Nubia telah melancarkan telefon pintar terbaru mereka iaitu Red Magic 3. Peranti ini membawakan paparan skrin 6.65 inci AMOLED, dijana dengan chip Snapdragon 855, memori sehingga 12GB RAM, storan sehingga 256GB dan bateri berkapasiti 5000mAh. Ia menggunakan kamera belakang 48MP, manakala 16MP untuk kamera suara foto. Buat masa ini, peranti ini hanya ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Samsung Galaxy Tab A 2019 kini telah memasuki pasaran Malaysia dengan sokongan S Pen. Ia menawarkan rekaan skrin 8 inci, janaan chip Exynos 7304, memori 3GB RAM, storan sebesar 32GB serta bateri bersaiz 4200mAh. Melengkapkan peranti ini adalah kamera belakang 8MP dan kamera suara foto 5MP. Di Malaysia, peranti ini ditawarkan pada harga RM1,099. Bukan itu sahaja, Acer Malaysia minggu ini hadir dengan siri komputer riba Acer Predator Triton 500 dengan kemaskini chip pemproses CPU Intel Core i5 dan Intel Core i7. Ia hadir dengan paparan hampir membingkai 15.6 inci FHD, memori DDR4 sebanyak 16GB RAM, storan 512GB dan SSD NVMe 256GB. Melengkapkan peranti, ia membawakan pilihan kad grafik Nvidia GeForce RTX 20606GB GDDR6 dan Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q 8GB. Harga jualan peranti adalah bermula RM6,999. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Facebook mengumumkan mereka bakal hadir dengan sokongan antara muka serba baru untuk tatapan web dan aplikasi mudah alih. Melalui perubahan baru, ia menampilkan rekaan minimal tanpa panel berwarna biru selain memfokuskan kepada fungsi seperti Facebook Group, Stories dan perkongsian pada halaman utama. Selain itu, Facebook dijangka hadir dengan sokongan integrasi permesejan antara Messenger, WhatsApp dan Instagram. Dengan sokongan ini, pengguna kini boleh menghantar dan menerima mesej dari mana-mana aplikasi tersebut. Namun, Facebook masih tidak menyatakan maklumat lanjut mengenai latar masa pelancaran. Pada minggu ini juga, WhatsApp turut menawarkan fungsi WhatsApp Business dengan ciri katalog produk. Melaluinya, pengguna akaun WhatsApp Business boleh menambah senarai produk mereka dengan sokongan pembayaran terus pada WhatsApp. Dengan penawaran ciri ini, mereka tidak lagi memerlukan sebarang web untuk urusan jual-beli dan boleh melaksanakan sepenuhnya menggunakan akaun WhatsApp mereka. Netflix minggu ini memperkenalkan kualiti audio yang mencecah kadar bit 768kbps untuk adunan audio Dolby Atmos dan 640kbps untuk adunan audio 5.1. Penstriman audio ini akan berubah secara dinamik mengikut kepantasan internet pengguna bagi mengelakkan tontonan diganggu oleh skrin pemuatan. Dengan ini, pengguna boleh menonton kandungan pada resolusi tinggi selain turut dipadankan dengan kualiti audio yang lebih baik.
Mengenai teknologi tempatan pula, Telekom Malaysia minggu ini mengumumkan pengguna UniFi kini boleh menambah kuota data sebanyak 2 kali ganda dalam tempoh masa terhad. Pengguna UniFi Mobile hanya perlu mendaftar masuk ke dalam laman web rasmi dan aplikasi UniFi Mobile untuk menambah kuota data yang ditambah. Kuota data tambahan ini boleh didapati pada harga RM8 bermula hari ini hingga 30 Jun kelak. Akhir sekali, TNG Digital memperkenalkan program 7 tangkai dengan kolaborasi bersama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk masjid di sekitar Kuala Lumpur. Program ini membolehkan orang ramai untuk menerima wang kepada masjid menggunakan teknologi kod QR melalui aplikasi TNG e-wallet. Menurut TNG Digital, mereka akan menambah 40 lagi masjid di sekitar Kuala Lumpur untuk menyertai program ini kelak. Jadi itu sahaja rangkuman menarik yang berlaku dari dalam dalam negara sepanjang minggu ini. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Saya Syafia untuk Amans.